para kader rahmatullah, yang pertama, jangan keluar dari NU, jangan bergeser dari NU, jangan ragu tentang kebenaran NU serambut pun, jangan suudzon kepada para masyayikh NU, jangan menuduh-nuduh kepada masyayikh NU, apalagi menfitnah kepada kiai-kiai NU. Mari kita istiqomah bersama Nahdlatul Ulama. Kalau sampai keluar dari NU, Anda kehilangan Imam Syafi'i. Di NU ada Imam Syafi'i. Keluar dari NU, Anda kehilangan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana jangankan berbaiat thariqahnya, jangankan sampai menjadi pengikutnya, sekedar lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Azab kita diringankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam manakibnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh, "Ma marra ahadun amama madrasati illa khaffafallahu anhul azab yaumal qiyamah." Kalau ada orang hanya lewat saja di depan pondok saya, di depan madrasah saya, di depan thariqah saya, Allah pasti meringankan azabnya di hari kiamat. Jangan keluar dari NU, Anda rugi besar. Di NU ada Syekhana Khalil Bangkalan, ada Mbah Hasyim As'ari, ada Mbah Wahab, ada Mbah Bisri, ada Ki As'ad Samsul Arifin, ada Mbah Manan Banyuwangi, ada Mbah Yai Iskandar Banyuwangi, ada Ki Hasan Genggong, ada Ki Zaini Paiton, ada Ki Soleh Awal Sani Komarudin, ada Ki Fakih Langitan, ada Ki Memun Zuber, ada Mbah Yai Jazuli Ploso, ada Mbah Karim Lirboyo, ada Syekh Nawawi Sidogiri, ada Ki Hamid Pasuruan, ada Mbah Yahya Gading Kota Malang, ada Ki Said Ketapang, ada Ki Maksum Dukun, dan yang lain-lain. Mereka aulia illah, kita butuh syafaat mereka. Jangan sombong merasa bisa masuk surga tanpa mereka. Jangan keluar dari NU. Siap? Siap. Siap. Di NU asli Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, sampai keluar dari NU masuk golongan lain, meskipun ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyatanya imma Syiah wa imma Wahabi. Di NU ada Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'i madhaban. Keluar dari NU meskipun gembar-gembornya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyatanya enggak konsisten, enggak konsekuen dengan madhab Syafi'i. Bukti nyata mereka yang enggak mau NU dan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggelar Jumatan di Monas, tidak di masjid, menggelar Jumatan di tempat yang tidak permanen, musafir mendirikan Jum'ah, padahal syarat Jum'atan sah, ahlul Jum'ah peserta yang ikut Jum'atan minimal 40 laki-laki dewasa, dan mereka mukim mustautin, penduduk berdomisili tetap di tempat didirikannya Jum'at. Jangan keluar dari NU meskipun ngaku Syafi'i, nyatanya nabrak madhab Syafi'i. Para kader rahmatullah, di NU ada thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, dijamin sekitar 40 thariqah yang muktabar itu semua sanadnya wusul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah yang muktabarah disahkan NU, disahkan Hadratu Syekh Mbah Hasyim As'ari,
enggak ada satupun poin ajarannya yang bertentangan dengan syariat. Begitu Anda keluar dari NU dan ikut thariqah di luar yang muktabar, bisa jadi thariqahmu sanadnya enggak bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada satu dua unsur poin ajarannya yang yata'arab ma'as syariah, bertentangan dengan syariah. Ayo tetap NU agar akidah kita benar, agar syariah kita benar, dan supaya thariqah menata hatinya juga benar. Kalau bersama NU akidah imannya sudah benar, syariat Islamnya benar, ihsan tasawuf thariqahnya benar, itulah 100% ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman, Islam, ihsan. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Saya. Nusantara. Milik kita. Derek Kiai. Sampai mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para kader rahmakumullah. Selanjutnya, mari kita jaga NU. Jangan berpecah belah. Jadi pengurus tetap NU, enggak jadi pengurus tetap NU. Siap? Siap. Janji, bayat, jangan purek, jangan mutung, jangan ngambul. Dipilih dan di SK PBNU menjadi pengurus, alhamdulillah. Enggak dipilih jadi pengurus NU, tetap ngurusi NU, tetap berkhidmah kepada NU. Siap? Jaga NU, jangan berpecah belah. Jaga NU, jangan membuat gerakan sempalan setelah konferensi kalah. Yang ditakdir menang, jangan sombong. Yang ditakdir menang, jangan otoriter. Yang ditakdir menang, ojo sakarepe dhewe. Siapapun yang berkualitas, siapapun yang punya kapasitas cukup, siapapun yang punya pengalaman cukup untuk ngurusi NU, meskipun kemarin pas konferensi enggak sebarisan dengan sampean, haram kau buang mereka. Jangan pakai nafsu melengkapi kepengurusan. Jangan pakai like and dislike, suka enggak suka. Dasarnya harus ketulusan niat, kejernihan hati, dan ilmu serta pengalaman cukup, sehingga dengan itu semua pengurus yang kita rangkul, baik dulu bersama kita atau tidak, bareng-bareng jaga Nahdlatul, Nahdlatul. Para kader rahmatullah, di mata Allah pengurus PBNU belum tentu lebih baik daripada pengurus ranting. Di mata Allah, pengurus takmir masjid agung bisa-bisa kalah derajatnya dibanding pengurus musola. Siapa yang paling tulus, siapa yang paling ikhlas berjuang di NU, di Islam tanpa pamrih, itulah hamba Allah SWT. Itulah kader NU, itulah santri Hadratul Syekh Bahasyim As'ari. Di NU jadi guru TPQ, yes. Jadi guru Madin, yes. Ngurusi Lazisnu, yes. Jadi marbot masjid, yes. Jadi moden, yes. Jadi ketua ranting, yes. Jadi ketua anak ranting, yes. Jadi ketua RT, yes. Jadi bupati, yes. Gak harus jadi pengurus, enggak harus di posisi yang tinggi. Organisasi agama tidak menuntut kita harus jadi ketua, tapi menuntut kita berbuat sesuai dengan posisi dan keberadaan kita masing-masing. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Silahkan masing-masing orang berbuat, berperan
sesuai dengan posisi tupoksinya masing. Sing dadi ban dadi oban, ra usah pengen dadi setir. Sing dadi mesin dadi mesin, gak usah pengen dadi kap. Berperan sesuai perannya masing-masing. Ayo jaga NU, ayo berjuang dengan istiqomah, dengan ikhlas, dimanapun posisi dan kedudukannya. Siap, siap. Bapak Ibu rahmakumullah, selanjutnya mohon, mohon, satu, galakkan penggalangan dana, hidupkan kembali Lazis, maksimalkan koin, masyarakat umum pakai koin. Tapi barangkali ada warga masyarakat, bukan masyarakat umum. Di RT-mu ada Marzuki, di ranting-mu ada Marzuki, ketua PW, Marzuki ojo di teleomplong, langsung target. Marzuki pian ketua NU, donatur sakulan piro, langsung transfer. Yang agnia dimohon jadi donatur, yang masyarakat awam susuk 500 ribu koin sebulan jadi 10 ribu. Dan maaf-maaf, toko-toko, restoran-restoran, mungkin juga bank-bank, daripada dana sosialnya, kotak amalnya dimasuki kelompok lain yang nabrak ahlu sunnah wal jamaah, dimasuki kelompok lain yang akan menggunakan dananya untuk kegiatan kontra NKRI. Mohon-mohon kader yang ada di Lazis lebih ulet masuk di semua lini untuk penggalangan dana sebesar-besar. Kiai Anwar Iskandar semobil dengan saya, dawuh, Marzuki, upayakan anak-anak yatim yang miskin bisa sampai sekolah lewat Ma'arif mondok gratis, digratisi Lazis NU. Harus bisa. Kalau enggak mereka didanai Kristen, kalau enggak kita yang menggratisi, mereka didanai Wahabi, kalau enggak kita yang memberi beasiswa, mereka diberi oleh Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Kader, maksimalkan, masifkan ikhtiar penggalangan dana dan gunakan dana untuk sebesar-besar kemaslahatan umat dan kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Kader yang di bidang pendidikan, TPK-mu kualitas fasohahnya, kualitas tajwidnya, hafalan doa-doanya, jangan kalah dengan TPK-nya PKS, jangan kalah dengan TPK-nya Wahabi. Siap, siap. Yang mengelola MI, yang mengelola Tanawiyah, yang mengelola SD milik NU, milik Ma'arif, ayo sing tenanan. Guru-guru terus di-upgrade, diberi kursus-kursus dalam hal apapun. Sekolah-sekolah Ma'arif, madrasah Ma'arif, sekolah NU harus lebih bermutu dibanding sekolah di luar NU. Siap, siap. Ada contoh sekolah Ma'arif top-top yang kebetulan diamanati menjadi pengurus, mulai anak ranting, ranting, MWC cabang sampai wilayah. Sekiranya enggak sanggup mundur, sekiranya wis kesel mundur, minggir, yang sanggup masih banyak. Daripada hanya titip jeneng, titip nama, orang lain menghadiri enggak bisa karena bukan pengurus, tapi yang tercatat namanya enggak pernah hadir dalam acara-acara NU. Untuk menjadi santrinya Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, enggak cukup jumpa numpang nama, apalagi setelah namanya tercatat di pengurus cabang, lalu bikin kartu nama, bikin status,
ini wakil ketua cabang, ini rapat koordinasi nggak pernah datang, Lailatul Ijtima nggak datang, acara kayak begini pentingnya dirawi PBNU tak rabu. Sekiranya membuat NU mogok, nggak usah jadi supir. Sekiranya membuat NU jalannya nggak banter, nggak usah jadi pengurus. Ayo nawaitu khidmah ngurusi NU zahiran wa batinan aqsa ma nastati, semaksimal kemampuan kita. Siap. Siap. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi ayo kita jaga NU. Anak cucu kita pastikan tetap di NU. Marzuki, Anda ketua NU, Anda harus membuktikan bahwa anakmu sekolah di NU. Tak jawab, yes, anak saya 7 semuanya di SD NU. Yang penting NU, Marzuki mati di tahlili. Yang penting NU, apal kunut. Yang penting anak NU, wirid, traweh 20. Yang terakhir, saya minta, ayo jadi kader yang militan. Kata Ki Anwar Iskandar, mati resiko perjuangan. Dipecat resiko perjuangan. Melarat resiko perjuangan. Bahkan kadang karena pilihan kita NU, dilalah pas pilpres. Istrimu, suamimu punya pilihan beda yang nabrak kepentingan Nahdlatul. Akhirnya 1-2 dari kasus seperti ini, istrimu nuntut cerai karena kamu tetap NU. Siap! Siap! Mending bersama Mbah Hasim sampai mati daripada bersama istri menjauhkan kita dari Mbah Hasim Asy'ari. Siap! Ayo nawaitu ber-NU sampai mati. Yo hidup istri juga. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Ya Allah, saya warga NU berjanji, berbaiat, berikrar, satu, bahwa agama yang benar hanyalah agama Islam. Dua, akidah yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga, saya berjanji sampai mati bersama keluarga saya tetap derek Nahdlatul Ulama. Empat, saya warga NU berjanji, berikrar, tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Ya Allah, saksikan saya demi Islam, demi Ahlus Sunnah wal Jamaah, demi Nahdlatul Ulama, demi NKRI, saya siap mati. Wahabi enggak benar, tapi siap mati. PKI enggak benar, mereka siap mati. Orang non-muslim enggak benar, mereka siap mati. Syiah enggak benar, mereka siap mati. Kenapa kita NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar enggak siap mati? Siap! Siap! Ini yang perlu kami sampaikan sekali lagi. Mari kita jaga NU. Sekali lagi, mari kita jaga supaya Allah meridhoi kita. NU tetap besar, anak cucu kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Mbah Hasim mengakui kita menjadi murid dan santrinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.